Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, selamat datang kembali di MT Tarbiyatul Atfal Channel. Dalam kesempatan kali ini, MT Tarbiyatul Atfal Channel akan melanjutkan pembahasan tentang makharijul huruf. Tapi sebelum ke bagian selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar MT Tarbiyatul Atfal Channel bisa berkembang dan bisa memberikan video manfaat lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para sahabat, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Yang pertama, makhraj yang pertama yaitu al-jawf, artinya rongga, atau juga ada yang menyebut jawful fami, rongga mulut yang menerus ke tenggorokan. Dari al-jawf terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf alif dengan syarat alif berada setelah harokat fathah. Yang kedua huruf waw mati dengan syarat berada setelah harokat domah. Dan yang ketiga huruf ya mati dengan syarat ya mati berada setelah harokat kasroh. Ulangi, yang pertama alif berada setelah harokat fathah. Yang kedua waw mati berada setelah harokat domah. Dan yang ketiga ya mati berada setelah harokat kasroh. Huruf yang tiga tadi juga sering disebut dengan huruf mad dan lin, karena ada kaidah fa aliful jawfu wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawai tantahi makhraj jawf huruf alif jeng baturna nutilu huruf mad jeng lin disebutna. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa huruf yang keluar dari al-jawf yaitu huruf mad dan huruf lin. Contohnya alif berada setelah harokat fathah a. Nah, itu makhrajnya dari al-jawf. Atau amanna. Nah, a sama na. Nah, itu makhrajnya dari al-jawf. Yang kedua, contoh dari waw mati berada setelah harokat dhammah seperti amanu nu. Nah, itu makhrajnya dari al-jawf. Dan yang ketiga, ya mati berada setelah harokat kasroh. Contohnya imana i. Nah, itu makhrajnya dari al-jawf. Sekali lagi kita ulang. Yang pertama itu makhraj, yaitu makhraj al-jawf atau jawful fami, artinya rongga mulut yang menerus ke tenggorokan. Hurufnya ada 3, yaitu alif berada setelah harokat fathah. Yang kedua waw mati berada setelah harokat dhammah. Dan yang ketiga ya mati berada setelah harokat kasroh. Huruf jawf juga sering disebut huruf mad dan lin.
Rupanya dalam kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menjelaskannya. Dan mohon maaf karena saya merasa masih banyak kekurangannya. Unzur makila wala tanzur man qala, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.